Bicara tentang penampilan, tentu tidak terlepas dari busana, aksesoris, dan yang terpenting adalah gaya rambut. Tidak saja busana yang harus disiapkan dengan baik, tapi rambut juga harus ditata dengan baik untuk mendukung penampilan yang sempurna. Karena rambut adalah mahkota bagi setiap orang. Rambut adalah aksesoris fashion terpenting bagi setiap penampilan seseorang. Bahkan tak jarang untuk menjaga kesehatan dan keindahan rambut, seseorang sampai menghabiskan biaya hingga jutaan rupiah. Berbagai kreasi gaya rambut diciptakan untuk memaksimalkan penampilan seseorang. Gaya rambut dan tren warna rambut setiap tahun, bahkan setiap hari, bisa mengalami perubahan. Untuk memberikan edukasi serta memperkenalkan inovasi tren warna dan gaya rambut 2016, Selasa 22 September 2015 lalu, perusahaan industri kosmetik Sinergia menyelenggarakan seminar dan hair show dengan tema Bling in the Black, The Flare of Gold and Diamond yang digelar di Love Fashion Hotel Legian, Kuta Bali. Tujuannya adalah edukasi, kemudian supaya kita menampilkan juga banyak model, ya hari ini akan sekitar 25 model yang akan kita tampilkan dengan berbagai tema. Tujuannya untuk memberikan ide-ide dan kreasi dari kreasi-kreasi ini, kemudian supaya para profesional salon seluruh Indonesia tuh bisa mendapat inspirasi supaya mereka bisa menciptakan karya-karya mereka sendiri nantinya. Temanya hari ini Bling in Black, jadi ya, jadi semuanya lebih gemerlap, lebih hidup, karena tahun 2016 nanti diharapkan menjadi tahun yang penuh kesuksesan buat kita semua. Sinergia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri kosmetik, khususnya rambut, yang menaungi beberapa merek seperti Il Fasto Hair Colors, Slick at Least Straight and Perming, Terra Diverti Hair Treatments, dan Show Me More Hair Styling Series yang dikenal dengan keunikan produk serta kualitasnya. Acara tersebut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, di antaranya seminar, konferensi pers, dan lupa, Hair show dengan pewarnaan Il Fasto Color dari Italia serta menampilkan kurang lebih 25 model dengan berbagai tema. Acara hari ini terdiri dari seminar. Pagi ini kita akan seminar dulu, terus nanti dilanjutkan dengan gala dinner, dan nanti ada hair show yang menampilkan tren rambut 2016 dengan pewarnaan Il Fasto Hair Color dari Italia. Seminar dan hair show Sinergia tersebut dihadiri ratusan profesional salon dari seluruh penjuru Indonesia. Seminar dan hair show juga menghadirkan para maestro hairdresser internasional seperti Mr. Gianluca Montebello dari Italia, Sherman Yan dari Hong Kong, dan Katie Christopher dari Indonesia. Sinergia juga mengajak VIP member The Club atau The Community for Learning Fun and Beauty yang merupakan sebuah komunitas yang dipelopori oleh PT Sinergia Beauty Indonesia. Undangannya datang dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari Australia, ada juga beberapa hairdresser yang datang. Jadi kebetulan yang datang hari ini tuh adalah orang-orang salon. Jadi mereka belajar bagaimana cara memproduksi look dan desain rambut yang akan menjadi tren di tahun 2016 nanti.
Acara yang dihadiri Professional Salon ini merupakan acara perdana Sinergia terbesar di Bali. Acara tersebut juga menjadi agenda penting dunia salon Indonesia dalam mengupdate tren warna, teknik guntingan, dan hairstyling. Dengan moto Sinergia kali ini, melangkah maju bersama inovasi, diharapkan bisa menjadi motivasi utama Sinergia untuk terus mencari dan mempersembahkan sesuatu yang baru untuk para profesional salon. Nah, Anda penasaran seperti apa kemeriahan seminar dan hair show Sinergia, serta inovasi apa saja yang akan disajikan di Sinergia? Sesaat lagi bisa Anda saksikan dalam liputan khusus. Seminar dan hair show Sinergia merupakan sarana Sinergia dalam menampilkan inovasinya. Tren warna dan gaya rambut 2016 dibawakan langsung artistik director maestro colorist yang sering berkiprah di Fashion Week Milan serta berbagai majalah fashion Italia. Adalah Mr. Gianluca Montebello. Dalam penampilannya kali ini menyajikan perpaduan warna dan gaya styling yang sedang digemari di belahan Eropa dan Amerika. Dalam konferensi pers yang diterjemahkan Shirley Nagoy, Gianluca mengatakan dalam kesempatan kali ini ia akan menampilkan styling rambut yang dapat digunakan dalam penampilan sehari-hari maupun menghadiri pesta. Tadi pagi kita sudah belajar tentang seminar dan dia menampilkan konsep-konsep yang bisa dipakai secara umum oleh para profesional salon dan oleh klien di salon. Jadi bisa untuk pemakaian sehari-hari. Tetapi semuanya tidak terlepas dari keeleganan seorang dan kecantikan seorang wanita yang bisa dipakai setiap hari. Kemudian hair show dia membuat sedikit lebih spektakuler, sesuatu yang bisa dipakai untuk menghadiri pesta-pesta. Step by step cutting yang dibawakan Gianluca sangat menarik minat para undangan yang hadir untuk mengabadikannya. Bahkan para undangan yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya langsung seputar teknik cutting dan pewarnaan untuk hasil yang maksimal. Ketika kita mengaplikasikan jaraknya 1 cm dari akar rambut, kadang-kadang mengapa setelah kita diamkan sampai ke akar gitu? Ini berdasarkan pengalaman saya di salon ya. Itu ada klien minta 2 warna, itu warna setengah panjang rambut minta warna coklat. Terus yang di bawahnya merah, karena saya tidak pernah ambil, jadi saya jadikan 2 kali proses. Ambil yang cepat dulu, setelah jadi boleh ambillah. Gimana caranya kalau bisa nggak sekali proses? Teknik guntingan Gianluca yang sangat presisi di rambut model menghasilkan gaya yang berbeda dan berhasil membuat para penonton terpukau. Kreasi Gianluca ini menggunakan produk pewarna rambut Too Fasto dengan 7 Purist Nature Complex dari Italia dan Lightening Cream yang identik dengan gaya rambut ombre.
karya-karyanya muncul dalam tema Bling in Black dengan hasil yang luar biasa. Selain Gianluca Montebello, penampilan hairdresser dari Hong Kong, Sherman Yan, juga tak kalah memukau. Maestro Hair Perming, Cut and Color ini juga merupakan seorang guru hairdressing lulusan Tony and Guy, serta pengalamannya mengajar di dunia internasional. Dalam kesempatannya kali ini, Sherman membawakan kesegaran baru dalam teknik perming atau keritingan dengan waktu yang singkat dan hasil yang maksimal. I want to show the Tony and Guy technique, and I work in the salon every day. And I want to share with the time, the easy way, and when I follow, yeah, and when I follow the technique, then I can do more. Tren keritingan ini bisa diaplikasikan pada rambut panjang, sedang, bahkan pendek. Terutama rambut panjang berlayer atau natural yang sangat cocok dengan gaya perming. Bahkan rambut pendek dengan potongan undercut yang sedang digemari kaum Adam saat ini juga cocok dengan gaya perming ala Sherman ini. Hasil keritingan yang maksimal hanya bisa didapatkan dari kombinasi yang tepat antara produk yang bermutu dengan teknik yang sesuai. Sherman Yan menggunakan produk Sleek at Lise Nano Wave, salah satu inovasi terbaru Sinergia untuk menciptakan perming yang modern, ringan, dan seksi. Keritingan menggunakan Sleek at Lise tidak membutuhkan waktu yang lama. Kreasi Sherman Yan ini dirangkai dengan tema Sparkling Angel. Dan inilah dia keriting Korea ala Sherman Yan. Sangat fantastis. Selain menghadirkan hairdresser dari Italia dan Hong Kong, Sinergia juga menampilkan maestro hairdresser Indonesia yang kerap menjadi inspirasi para profesional salon. Siapa sangka, selain fokus di bisnis salon dengan 100 lebih cabang salon di seluruh Indonesia, wanita yang satu ini juga sukses dengan bisnis tour and travelnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Maria Goretti Sukesti atau yang lebih dikenal dengan Katy Christopher. Bersama Sinergia, Katy Christopher yang selalu tampak energik dan murah senyum ini mengajak profesional salon Indonesia untuk terus berkreasi dan berkarya. Dalam kesempatan kali ini, kreasinya dituangkan dengan tema Royal Bali Vaganza yang menampilkan hairdo sanggul dengan kemegahan dan keagungan Putri Bali dalam balutan busana modern tanpa meninggalkan sentuhan Bali yang cukup kental. Sebetulnya ya, karena kita ini sebagai hairdresser kan nggak boleh berhenti dalam belajar. Kan kita harus belajar, 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 dan belajar. Dan dalam dunia salon, tren itu nggak pernah benar-benar yang seperti jarum jam. Jadi setiap detik pun kita harus berubah. Jadi kalau kita berhenti belajar, berarti kita nggak berhenti berkarya. Istilahnya seperti itu sih, kalau buat saya pribadi ya. Dan ini sebetulnya buat teman-teman hairdresser yang lain, saya kira juga harus melakukan hal yang sama, nggak boleh berhenti belajar. Dan nggak, apa ya, kita nggak boleh sombong melihat karya orang lain. Karena dengan kita melihat karya orang lain, seperti kayak yang di Hong Kong, dan dia terkenal sekali dalam apa namanya keritingnya ya. Dan kita harus benar-benar menyerap ilmu untuk kita, apa namanya, kita karyakan sendiri, tempat kita sendiri sebetulnya. Tema daripada itu adalah Royal Bali Vaganza, yang sebetulnya tema ini saya ambil dari ya Beauty Royal Marine yang kita tampilkan. Nah, kebetulan salah satu ini adalah ada beberapa yang modelnya baru, tapi juga ada beberapa yang saya ambil dari tren saya sendiri.
Kreasi Sanggul yang ditampilkan menggunakan produk dari seri Show Me More yang dikreasikan dalam 6 tipe tekstur, varian skala hold dan shine yang berbeda untuk memberikan fleksibilitas bagi para hairdresser dalam menciptakan desain gaya rambut yang berbeda-beda pula. Hasil kreasi Katie Christopher terlihat begitu elegan dengan balutan busana koleksi Deden Siswanto, seorang maestro fashion designer Indonesia, penggagas Indonesian Fashion Week, dan aktivis APPMI. Selain menampilkan kreasi cut and color, cut and perm, dan hairdo, acara Sinergia juga dirangkaikan dengan seminar yang dibawakan oleh Francesco Vituli, R&D Director Ilfasto Italy, bersama Ibu Shirley Nangoi Prasetya, CEO Sinergia Group. Dalam seminar tersebut, Francesco dan Shirley menjelaskan cara memaksimalkan profit di salon dengan mengaktifkan bisnis retail. When entry the client to the salon, until exit, every step of your work is good to speak about the product. Mulai klien kita masuk ke salon kita, menginjakkan kaki ke salon kita sampai keluar dari salon kita, setiap langkah adalah penting. So you have to display the product. Anda harus mendisplay produk Anda on the desk, di meja di depan. You have to explain what shampoo you use in the washing area. Anda harus menjelaskan shampoo yang tepat di area wastafel pencucian. You explain about the styling product, the definition product. Dan pada saat kita men-styling, kita jelaskan mengenai styling product. The club itu adalah komunitas karena kita datang bersama hari ini. Tidak saja sekedar berkumpul karena produk atau karena merek, tetapi lebih pada komunitas dan pertemanan. Kalau berkumpul tanpa belajar tentunya nggak seru ya. Jadi kita sangat berterima kasih karena pakar-pakar kita mau datang dan berbagi ilmu dengan kita. Sinergia menunjang bisnis retail dengan meluncurkan seri treatment Terra di Verde. The Art and Luxurious Keratin Treatment dilengkapi dengan serum blue, serum almond, hair food, hair bath, serta shampoo anti-aging yang merupakan ikonik produk Sinergia dengan wangi yang unik dan tahan lama. Salah satu undangan yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, sangat senang bisa menghadiri seminar dengan Hershow Sinergia. Baginya, seminar ini bisa menambah pengetahuan bagi para profesional salon mengenai teknik-teknik cutting dan pewarnaan yang baru, cepat, dan tentunya dengan hasil maksimal. Dengan hadirnya inovasi-inovasi yang baru dan bagus, mudah-mudahan kedepannya Ilfasto dan Sinergia bisa diterima di kalangan pengunjung salon dan untuk meningkatkan omset daripada salon dengan tadi dipresentasikan teknik-teknik coloring dengan teknik cutting yang terbaru, teknik coloring yang baru. Jadi mudah-mudahan sangat menguntungkan bagi kita semua. Dengan digelarnya seminar dan hair show Sinergia, diharapkan dapat menginspirasi para profesional salon serta menjadi ajang tukar ilmu dan wawasan antar profesional untuk semakin meningkatkan pelayanan kecantikan, menumbuhkan inspirasi baru, dan tentu saja profit dan salon. Acara seperti ini tentunya untuk keakraban, untuk membina persahabatan dengan para teman-teman yang dari salon, untuk fun, tapi juga tidak ketinggalan esensinya adalah untuk belajar sama-sama. Dan akhirnya, selamat untuk Sinergia Group, sukses terus dalam mempersiapkan salon-salon top dan memproduksi look yang menjadi global trend dan menjadi bagian masyarakat beauty yang mendunia.